Hi guys, assalamualaikum, good morning. So hari ni Aisyah decide untuk declutter siapa makeup. Kat sini Aisyah ada semua makeup Aisyah. Secara jujur Aisyah tak rasa Aisyah ada banyak makeup tau. Tapi walau bagaimanapun Aisyah rasa this is too much for one person. Aisyah nak declutter tu daripada banyak-banyak ni dalam bekas ni. Ni semua Aisyah nak dia kecil macam ni. Aisyah nak macam tu tau. Aisyah nak apa yang Aisyah bawa makeup pergi travel, itu je Aisyah simpan. So kita akan go through sama-sama. Dan anda kata korang ada barang yang korang nak get rid, macam makeup ke, korang pergi stationery terlalu banyak ke kan, jom buat sama-sama dengan Aisyah supaya kita geng. Walaupun kita seseorang, kita ada geng, tapi jarak jauh SOP macam tu. Okay, rasa macam introvert lah kan, kita tak nak jumpa orang. Tapi kita rasa macam ada kawan. Ini beberapa benda yang tak muat masuk dalam organizer. Ada perfume, ada benda ni. Apa nama dia? Cleansing oil. Bersih-bersihkan makeup lah. Lepas tu kat sini macam foundation, primer. Barang-barang bibir. Makeup brush. Perfume lagi. Ni macam compact-compact powder dan skincare. Sikit je kan? Sikit kan? Honestly. Kau nak tengok ke aku bersihkan makeup aku? Okay. Okay, so untuk foundation yang Aisyah tahu Aisyah guna, yang Mikadation ni dengan Fit Me foundation je tau. Tapi Fit Me Aisyah dah habis beberapa hari lepas. Lepas tu Aisyah pergi Guardian, Aisyah nak beli. Lepas tu Aisyah satu botol harga RM49 kat tu. Aisyah, ya Allah, mahalnya. Lepas tu Aisyah tak jadi beli. Lepas Aisyah menyesal. Sebab Aisyah nak guna, tapi itulah mahal. Tapi nantilah Aisyah fikir balik. Macam tu, okay. Aisyah sangatlah berkira kalau datang makeup ni, aku tak tahu. So apa yang Aisyah nak, Aisyah akan simpan dalam ni. Setakat ni Aisyah foundation, Aisyah nak ni je. So cak, Nami, engkau memang cantik lah Nami. Kau sana sikit. Allahu Akbar. Nami dah ringan, Nami dah kurus. Okay, thank you. Aisyah ada ni, Revolution punya brand. Makeup Revolution. Dia terlalu putih untuk Aisyah. Saya dah kirim kat kawan tau. Masa tu dia dekat UK. Lepas tu Aisyah suruh dia buat macam mystery box. Tapi end up Aisyah tak buat video pun unboxing mystery box tu. Sebab time tu Aisyah awal-awal pregnant tau. So Aisyah punya mood memang teruk gila. So Aisyah tak buat video kan. Aisyah cuti tu kan. This is something Aisyah akan get rid of. Dia bagus. Formulation dia bagus. Tapi dia terlalu putih untuk Aisyah. Kemudian Aisyah nak get rid this one. Sebab Aisyah rasa dia terlalu full coverage. Aisyah tak minat full coverage. Aisyah suka kalau Aisyah pakai makeup tu, nampak lagi eye bag Aisyah, nampak lagi Aisyah jerawat macam tu. Selain daripada tu Aisyah rasa dia tak sesuai dengan kulit Aisyah. Sebab kulit Aisyah kering. Untuk declutter kali ni, kalau boleh Aisyah tak nak guna value duit tau. Sebab bila kita duk fikir duit kan, Allah mahal ni aku beli ni, mahal aku beli ni kan. Aisyah takkan buang, Aisyah takkan bagi orang. Aisyah akan simpan ni walaupun Aisyah tak guna. Nami tengah membebel kat bawah sebab dia nak naik. This is my favourite primer ni pun kalau Aisyah beli kat UK. So Aisyah akan simpan. Memang Aisyah pakai hari-hari. Kalau Aisyah pergi travel, memang Aisyah akan bawa. Itu keyword dia. Kalau bawa pergi travel, maksudnya kita akan simpan. Too Faced Mascara. Aisyah tak tahulah. Aisyah rasa Aisyah tak pernah guna benda ni. And then kita ada Smashbox primer ni. Aisyah guna. Cumanya Aisyah guna just because Aisyah nak habiskan, bukan sebab Aisyah suka. So Aisyah akan get it. Ni semua untuk get rid. Ini untuk Aisyah simpan. Wah, satu dah kosong. Setakat ni good progress. Aisyah tak ada rasa nak menangis lagi. Kita akan pergi kat lipstick. Oh, lipstick ni Aisyah paling excited sekali. Sebab Aisyah tahu apa yang Aisyah suka, Aisyah tahu apa Aisyah tak suka. As for lipstick, Aisyah ada banyak. Okay, untuk orang yang ada satu bibir, ini semua untuk bibir. Bagi Aisyah banyak lah sebab Aisyah ada satu je kan. Dan Aisyah tak guna semua benda ni kecuali yang ini. Aisyah dah bagi tahu korang hari tu Aisyah macam nak cari yang macam warna new, yang macam perfect, yang Aisyah simpan satu je sesuai untuk semua event lah macam tu kan. Lepas tu Aisyah jumpa yang brand beauty lah ni. Warna dia cantik. Warna walaupun korang nampak ni macam pekat kan, tapi actually dia macam new. Sangat-sangat cantik. Ini Aisyah confirm akan simpan. Ni sentiasa dalam handbag Aisyah. Yang lain-lain ni semua Aisyah akan bagi orang. Sebab walau bagaimana Aisyah sayang pun benda ni. Macam oh my god, ni aku beli mahal. Uyuh, ni aku kirim kat UK, kat Malaysia tak dijual apa benda semua. Tapi Aisyah kena hidup dalam realiti dan Aisyah tak guna pun semua benda ni. Dan kalau Aisyah kasih kawan-kawan Aisyah yang macam lebih daring, yang berani nak pakai warna-warna terang semua kan, lagi bagus daripada Aisyah membazir, simpan, makan ruang, buat serabut. Lepas tu expired, lepas tu kena buang. Baik bagi orang. Okay. Tapi bila nak letak tu perlahan-lahan je, takut aku. Okay, letak je bagi orang. Okay. Okay, mascara. Si aku banyak mascara rupanya. Ini masih baru dan saya tak pakai. So saya rasa bagi orang. Antara Silky Girl dan Etude House. Dan Too Faced. Allahuakbar.
apa yang aku nak simpan? Oh, tebal gila. Dua-dua saya tak ada attachment. Sebab saya jarang pakai mascara kerana susah nak bersihkan waktu ambil wuduk. Maybelline saya simpan Maybelline kot. Too Faced saya kasih orang. Jangan tengok price tag. Tengok kau tak jadi keluarkan daripada rumah. Selepas tu saya ada primer untuk eyeshadow. This one saya akan simpan. Sebab ini sangat bagus. Ini bagus. Kalau kita ada duit lebih, korang nak invest dalam makeup, mesti kena beli primer eyeshadow. Especially kalau korang suka pakai eyeshadow. Sebab kalau korang tak pakai primer ni, nanti kan eyeshadow korang tu kan, kan bila kadang-kadang kulit mata kita ni kan berminyak. Nanti dia hilang kat sini, dia comot kan. Tapi kalau korang pakai ni, dia akan stay. Ni sangat-sangat bagus. Now, kita akan go through brushes. Brushes ni something macam-macam. Setiap kali saya nak buang brush kan, macam-macam. Sayanglah. Walhal saya beli kat Shopee tau. Macam murah-murah lah kat Shopee lah maknanya kan. Sebab brush macam something, entahlah. Macam nak beli lagi membazir. Tapi apa yang kau ada, kau tak nak buang. Faham tak? Saya guna ni untuk foundation. Dia gemuk gila, dia padat gila. Ni sana kenapa ada benda ni. Dulu saya guna ni untuk foundation, tapi sekarang saya dah tukar kepada ni. So saya tak sah saya perlukan ni. Dua ni saya guna untuk eyeshadow dan untuk contour hidung. Tu je. Ni je berus eyeshadow saya. Selalu kan orang ada banyak gila kan. Tu saya cakap saya pergi barang sikit. This one saya dah tak guna. Padahal dulu this is my favorite brush. Ini pun aku tak tahulah. Lagi satu bekas kosong. Ini yang saya akan kasih orang, tapi saya akan cuci dulu. Mungkin Dijah kot, Dijah suka. Ini yang saya akan simpan. Only this. Only this. Palette dan skincare ni pun macam-macam tak takut. Sebab saya tahu apa saya suka. Macam-macam kenal lah. Macam-macam. Aku tahu aku memang tak pakai benda ni macam tu. Cuma ni macam kebanyakan barang dalam ni antara barang yang paling mahal yang saya beli. Masa saya obses gila dengan makeup. Saya sanggup habiskan beratus ringgit untuk something macam tu. So first yang Hoola Benefit ni. Ni contour. Ni saya akan simpan. Ni saya punya favourite. Kalau saya tak bawa ni saya menangis. Fenty Beauty Highlighter ni pun saya suka gila. Bukan saya suka gila. Sebab saya tak ada highlighter lain. So saya memang pakai je benda ni walaupun saya tak berapa nak. Saya minat ke tak minat ke saya pun tak tahu. Tapi kita pakai je, kita simpan. Compact powder mesti. Ini yang saya akan kasih orang loose powder. Sephora punya loose powder. Dulu saya guna sebab dulu saya jenis buat makeup yang saya tebal-tebal, yang saya tak nampak eye bag apa semua tu kan. Sekarang tak, saya sekarang natural, okay. Lepas tu nanti saya nak beranak, saya tak rasa saya sempat buat makeup macam itu. And then palette, okay. Oh, this one. And see? Macam benda kecil macam ni kan? Dia macam glitter shadow tau. Ni saya beli kat Korea. Dan palette yang saya tahu saya nak simpan adalah ni. Ni kawan saya beli kat UK. Yang saya kirim. Yang saya suka gila palette ni. Tengok warna dia cantik. Lepas tu kan semua warna pigmented tau. Ni Makeup Revolution. So, bila saya dah nak simpan ni, saya tak rasa saya perlu simpan ni. Sebab dalam ni pun ada banyak glitter. Walaupun tak adalah warna dia sama, ni macam orange sikit kan. Tapi siapa kisah? Bukan Aisyah, saya tak kisah. So, saya akan simpan ni sahaja. Ini saya akan kasih orang. Sama juga dengan ni. Oh, kenapalah saya beli benda ni. Kau tengok, korang rasa saya berani ke nak pakai benda ni? Ini pun dulu saya suka. Tapi lepas saya jumpa yang Hoola Benefit tu, saya dah tak minat sangat. Ni brand local. Tapi this is okay, ni okay. This is better daripada yang ni. Banan Bahama Mamau. Tapi ni pun saya akan kasih orang. Moisturizer ni saya guna hari-hari yang saya simpan. Untuk skincare pula saya ada sleeping mask. Saya ada macam mask biasa je nak letak-letak dekat muka macam petang-petang satu 15 minit. Saya ada lip sleeping mask dan mask mata. Saya tak pakai benda ni setiap hari sebab dia jauh daripada Aisyah. Macam bila saya mandi saya tak nampak dia, so saya tak pakai. Tapi instead of bagi orang, saya akan keluarkan benda ni kat depan mata Aisyah supaya saya pakai hari-hari sampai dia habis. Okay, ni semua yang saya decide untuk simpan. Aisyah akan organize balik. Ini yang saya decide untuk bagi orang. Dia nampak macam tak banyak sebab banyak barang kecil. Tapi honestly speaking, kalau kita nak kira value daripada segi duit, Aisyah rasa barang yang saya simpan lagi murah daripada barang yang saya bagi orang. Sebab kebanyakan yang saya bagi orang ni banyak brand-brand yang macam tu Fenty Beauty lah, apa tu Tarte lah, semua benda tu kan. Mahal gila yang tu. Tapi tak apa, saya tak nak simpan. Saya tak nak simpan sebab saya tak guna. Wah, saya ingat kan prosesnya akan senang. Tapi sebenarnya saya macam sedih sikit lah. Especially tak pasal perfume. Saya sedih saya simpan terlalu banyak perfume. Tapi saya sedih untuk kasih orang perfume.
So daripada bekas besar yang kita start awal video tadi, Aisyah berjaya sumbat semua benda dalam ni. Sini ada makeup, skincare, makeup remover, semua dah, semua kat sini. So Aisyah rasa Aisyah punya proses declutter tu menjadilah, Aisyah tak adalah bekas sebesar-besar alam tu. Jadi dengan adanya bekas kecil ni, senanglah kalau kita nak pindah-pindah bilik kan. So atas Aisyah akan pindah ke bawah. So Aisyah tak perlu bawa banyak barang, okay? So tu je video declutter makeup Aisyah kali ni. Aisyah harap korang enjoy video ni. Thank you so much for watching. Bye!